pelatihan penguatan profil pelajar Pancasila melalui pendidikan etika pelajar Pancasila itu satu bagian dalam kurikulum Merdeka dilakukan untuk seluruh Indonesia pada tahun 2024. Sekilas bahwa program pendidikan etika ini adalah sebuah program yang coba digagas dan sebenarnya sudah menjadi apa ya, ilmu yang sudah kita terapkan juga di sekolah. Kita mungkin mengenalnya dengan istilah pendidikan karakter. Anda sekalian diajak terlibat dalam satu proses education fellowship program. Gambaran dari kegiatan ini yaitu program pembelajaran pendidikan etika sekolah formal sebagai kunci cara hidup harmonis dalam lingkungan yang beragam. Yeah.